share your outfit now. Kita ngungu. Ibu, ibu putih outfitnya. Apanya? Bajunya. Kita ungu, ibu putih. Kita bakal kesana sekitar 9 menit lagi. Jadi sebenarnya syawalan tuh apa sih, Bu? Saling bermaaf-maafan dengan saudara, cuma dalam lingkup besar. Nanti kita di sana juga makan-makan kan, Bu? Oh iya, harus. Itu yang aku cari. Aku juga mau makan. Ntar sana, oh kita bawa kado juga, guys. Nih, ini tukar kado ya namanya. Ya kan, Bu? Kado silang. Kado silang. Kita bawa dua. Tuh ada yang kecil dan besar. Ntar sana ada tukar-tukar kado. Oke, aku nak membacakan maps dulu ya, guys. Takut terlewat. Karena ini bentar lagi kita mau sampai 4 km lagi. 4 km lagi? Iya. Tapi dekat itu. Dekat enggak kerasa, cuma 8 menit. Kita sudah sampai. Jadi parkirannya tuh di bawah sebenarnya, tapi kita beli atas biar adem. Aduh, aku pakai heels nih. Lihat deh. Tolong. Dek. Dek, 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 dek. Takut banget, Dek. Thank you. You're my very, very good sister, ya, guys. Aduh, udah. Eh, coba. Nanti turunan lagi. Gak apa-apa ya, nanti. Weh, outfit kita ungu, guys. Mirip, kan? Hah? Mirip kita. Iyalah, kan kita sekeluarga ungu tuh. Ungu. Nenek aku doang, guys, yang warnanya putih, guys. Aduh, gak tau dah. Kayaknya aku turun dulu deh, guys. Takut HP-nya jatuh. Banyak ga dicut ya, guys? Buat kenang-kenangin. Kayaknya lucu, Kak. Ada kapal. Dadah dulu, Dek. Dadah. Ayo, ini sih. Oh iya. Bentar. Lo. Nah, ini pun sebelum masuk kita didata dulu, guys, biar nanti kado silangnya aman lancar jaya. Hi. Udah kayak kondangan ya. Tapi ini seru banget karena kita datangnya memang agak telat nih. Jadi di dalam tuh udah rame banget. Boleh ngambil sekarang enggak sih? Bener ya? Guys, aku salah outfit, guys. Lihat rok aku deh. Jadi kayak dia menyentuh tanah. Bu, pilih panjenengan. Kagungan kalepatan dumateng kula. Datang-datang kita sambut dengan es krim. Hai. Ini kita mau duduk di mana? Belum tahu. Cari yang teduh sana. Sana tuh. Ini buat apa? Buat ini. Selamat datang untuk. Gimana caranya, Papa? Pencet. Ambil pencet. Pulih. Pak Wis. Mas, Mbak yang baru datang. Selanjutnya. Pertama mau es. Acara berikutnya. Yang tip. Yang tip. Yang, halo. Di sini dong. Aku lagi bikin video, yang. Papa dikit aja ya. Ini Papa. Kamu tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Gunung Sewu kembali tetapi kita melaksanakan satu tugas yakni saling mengingatkan kita masuk ke hak wadawasur saling ingat-ingatkan dalam perkara menyampaikan bener banget
tadi judulnya adalah dari keimanan yang paling tinggi itu adalah berubah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan dan malu itu merupakan kebetulan dari Bapak Ibu yang terutama itu adalah zakat mal atau zakat perdagangan atau zakat tidak kenal satu sama orang pada lewat jalan godean ini utune soko ini panas ya anaknya siapa dari mana tahu-tahu itu kenal ketemu ternyata masih kerabat. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya, mungkin kalau saya ini masih kerabatnya Pak Joko. Salim di situ dulu, Pak. Oke. Waduh, yange watuk. Sehat ya. Sehat. Nggih. Mbak Neneng mboten pulang. Eh, Tok. Lemu banget ya, Tok. Mbak. Asih. Ya. Yun. Mana dene? Iya. Kae nang arep. Pas lulus SMA. Enggak lama teman-teman habis itu kita langsung salam-salaman sama semua keluarga yang ada di sini. Persiapan yang marjira, keluarga yang marjira. Di sini, di mana? Di Wijilan.
tinggalnya karena aku kerja di sana, ya ikut. Yang baru ikut ke sana tahun 2013. Yang itu dari TikTok itu Instagram itu bukan. Tadi Mbak jadi tadi ya? Enggak, di bawah saudara. Selanjutnya persiapan Eyang Wardiono, Eyang Wartila. Persiapan Narima. Kita berfoto dulu bersama keluarga besar aku. Coba kita lihat ya hasil fotonya. Udah guys, yang menurut aku yang paling bagus cuma itu doang guys. Setelah kita foto, kita langsung makan. Ini dia. Nah, kumpul-kumpul kayak gini tuh namanya halal bihalal. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih makanannya banyak banget. Ada buncis ya. Terus ada mie juga di sebelah terus sana. Terus di sini ada ayam asam manis. I'm so sorry kalau kalian merasa kayak aduh vlognya panjang banget kak, cuma salaman-salaman. Emang sengaja guys, nggak aku cut karena ini buat kenang-kenangan. Karena di sini keluarga besar aku tuh lagi lengkap, ya lumayan lengkap sih, lagi rame gitu loh. Terus kayak sengaja lah nggak aku cut buat kenang-kenangan juga. Ini by the way aku agak maruk dikit sih. Aku ngambil mie agak banyak karena dia aku minta. Antriannya beda guys sama yang di awal tadi. Jadi aku harus ambil banyak biar dia dapat juga. Gak lama habis makan tuh kita langsung bagi-bagi tukar kado silang yang tadi kita bawa itu ditukar guys. Saudara kawan. Eh, jangan dibuka dulu. Bisa mengambil. Enggak boleh dibuka lah. Pintu masuk. Diintip aja boleh. Sama satu lagi ini nih, enggak tahu apa nih yang sebelah sini guys. Sprite. Ini minuman sih. Enggak
kalau nggak boleh ya udah. Setelah kita dapetin tukar kado silangnya, aku langsung pamitan guys. Aku pamitan dulu, salim sama Om Didi sama tantenya. Terus selain itu aku juga harus pamit sama semua. Ini aku muter dulu sebelum aku pamitan, karena ini juga sudah mulai siang, sudah mulai selesai juga acaranya. Jadi aku pamitan dahulu. By the way, aku belum kasih tahu kalian ya, aku tuh di Sleman guys acaranya, dan ini tuh kayak outdoor gitu. Acara kayak gini tuh diadain setiap tahun, dan menurut aku ini sangat-sangat seru karena ada kadonya, aku suka. By the way, yang baju putih ini nenek aku ya guys, aku lupa ngasih tahu kan. Oh iya, setelah aku pamitan ini aku nggak lupa loh buat foto-foto, karena di sini viewnya imut dan cantik banget, kayak adem asri gitu. And for your information, fotograferku sudah pasti mamaku ya guys. Nih kalian lihat, aku viewnya benar-benar ke danau gitu. Dan setelah foto-foto ya sudah guys, aku langsung pulang deh. Segitu aja untuk vlog halal bihalal tahun ini. Semoga kita dapat bertemu dengan lebaran di 2025 dengan sehat walafiat dan bisa pulang kampung ya guys. Karena kampung aku kan jauh ya, otomatis harus bisa, biar kita bisa dapetin momentum kumpul-kumpul kayak gini. Oke, segitu aja guys. Thank you banget buat kalian yang udah ikutin dari awal sampai akhir. Kalian jangan lupa kudu subscribe, kudu like, kudu komen, kudu share. Bye-bye.